Halo sahabat kreatif tool, bagi teman-teman yang suka dan bermanfaat video-video dengan video-video kita, baik itu review, unboxing dan kreatif tool project-project yang lainnya, jangan lupa dukung kita ya, like, subscribe dan komen, dan makasih udah nonton semua video-video kita, dan jangan lupa juga cek video-video kita yang lain. Oke teman-teman, makasih. Salam hangat dari Kreatif Tool. Selamat menonton. Halo semua teman-teman yang hobi kayu, salam dari Kreatif Tool. Kembali kita ketemu lagi di acara review dan project. Nah, untuk kali ini saya akan mereview barang kembali lagi ya, ini Kreatif Tool karena bukan unboxing. Ini hanya review. Review ini maksudnya untuk membeberkan kekurangan dan kelebihan produk Power Tool itu sendiri. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview barang bor lagi ya, bor merek NRT Pro. Dia Impact Dream 13. Nah, ini boxnya. Ini saya beli sekitar 8 bulan yang lalu, dan ini bornya. Nah, teman-teman, kenapa saya review barang yang sudah terpakai, satu pengalaman juga. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin lagi nyari power tool seperti bor yang murah meriah seperti ini, seperti NRT Pro ini NRT Pro ya. Ini bor NRT Pro Impact Drill. Nah, ini keluaran Korea katanya. Nah, ini wattnya itu sendiri, ini 500 watt. Ini 500 watt, dan dia sekelas dengan modern Ryu dan berbagai power tool yang sedang lainnya yang murah meriah keluaran sekarang. Nah, kualitas itu sendiri tidak apa ya, tidak ada, hampir tidak ada yang lebih, mungkin sama seperti bor-bor yang sekelasnya pada umumnya, dan ini dikhususkan untuk impact drill untuk beton, dan bukan untuk besi, hanya beton dan kayu. Nah, teman-teman, saya kenapa saya mereview ini setelah saya pakai, setelah sekian lama saya pakai, dan saya lihat juga di berbagai toko all shop dan play store begitu banyak yang menawarkan bor-bor termurah saat ini, dan mungkin ini salah satunya adalah NRT Pro dengan harga yang sangat terjangkau dan variable speed. Ini variable speed yang sama dengan modern, ini bisa ke 1 sampai ke 5. Nah, mungkin ini kelebihannya kalau kita mau hack jadi A, jadi sekulasau, jadi apapun, ini bisa karena ini dia menggunakan variable speed. Mungkin itu kelebihannya ya. Kekurangannya mungkin dia tidak bisa menembus besi. Nah, teman-teman, lagi-lagi karena saya hobi dengan merubah dan barang-barang yang murah itu selalu menjadi kepake. Ini saya sudah rubah menjadi 3 fungsi. Semua bor yang saya beli, yang baik dari Impact 3 kecuali Magtek ya, saya sudah rubah menjadi alih fungsi menjadi 3 fungsi, yaitu bor beton, bor kayu dan bor besi. Nah, ini sementara ini bor ini saya udah rubah dan ada videonya. Cek aja linknya di video saya semuanya. Ada bagaimana cara merubah bor impact tree menjadi bor besi dan bor tembok dan menjadi 3 fungsi lah. Layaknya seperti Magtek yang terkenal itu. Nah, teman-teman, kemarin kita pasang mata bornya ya. Ini yang 8 mil. Sebenarnya yang 13 mil, ini 13 mil, tapi yang ada cuma 8 mil bor besi kayu. Ini bor besi dan kayu. Ini hanya ilustrasi sederhana ya, sebagai pertimbangan buat teman-teman yang mungkin lagi nyari power tool yang murah meriah ya, mungkin ini. Ini salah satunya. Kita tes di besi dulu. Ini suaranya ya. Nah, ini impactnya. Ini cuma sedikit lagi. Tapi masih bagus. Nah, ini itu besi.
dia udah bisa ngebor besi karena udah kita rubah. Nah tadi pertama dia, nah ini impact, ini bor besi, ini impact, ini ke besinya, nah, ini variable speednya, ini udah full tadi ya, ini bolak balik. Nah kita tes di kayu, kayu bebas ya, impact ini sama besi juga bebas aja masuk. Mungkin gitu aja teman-teman yang bisa saya review dan kelebihan dan kekurangan dari bor NRT ini sendiri dengan variable speednya dan kekurangannya. Saya hanya menyarani untuk rumahan, bukan untuk industri, tapi untuk yang hobi kayu sangat bermanfaat dan murah meriah. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di review-review berikutnya dan salam dari Kreatif Tuh, salam hangat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa dukung kita ya. Oke, salam hangat, terima kasih, thank you. Sekarang ini kita adain pengetesan di bor NRT Pro. Nah ini mereknya udah dicopot ya. Tadi kita sebenarnya ini impact drill kita udah rubah menjadi tiga fungsi kayak magtek ya, di beton, di kayu dan besi. Nah kita tes di beton. Tadi udah adain pengetesan di besi dan kayu. Nah sekarang di beton ya, mari kita lihat. Ini bor mata bor kayu. Ini bukan mata bor beton, tapi kita coba. Dan bisa mari kita lihat hasilnya perubahan itu dan ini bor skala fungsi sekarang, bukan hanya bor beton lagi ini teman-teman ya. Kita adain impactnya, sangat cepat teman-teman, sangat cepat dan berguna di tiga media.